Selamat siang dari kawasan Terminal Bungur Asih, Surabaya. Sabtu 20 Januari 2024. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bocah Gunung Pacitan. Dan alhamdulillah kesempatan pada hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya hunting video di jalur 8 atau di shelter 8 ya, untuk memantau situasi pada hari Sabtu ini ya. Biasanya hari Sabtu itu banyak banget untuk warga-warga dari khususnya Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan ini yang pulang kampung ya teman-teman. Nah, di depan saya ini sudah ada Restu Panda ini, Surabaya Magetan ya. Ini penumpangnya juga luar biasa untuk Restu Panda. Dan nanti di belakangnya nih yang kita update pada sore hari ini, teman-teman pasti tahu ya update video dari PO apa. Yang jelas saya selalu update video Sudiro Tunggajaya teman-teman ya, dan alhamdulillah untuk teman-teman semua yang sudah setia di channel kami dan sudah mendukung dan supportnya, alhamdulillah terima kasih banget. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu di rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa di like, comment dan subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari kawasan Terminal Bungur Asih ya. Oke, kita sambil nunggu armada Sudiro Tunggajaya memasuki shelter 8, kita pantau dulu dari depan sini teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah berada di belakang shelter 8 ya, dan ini untuk armadanya Sudiro Tunggajaya silo yang sudah terparkir di belakang shelter 8 ya ini. Dan sudah terlihat itu calon penumpangnya juga banyak yang mau masuk di armadanya ya. Ini ada Jaya Putih Ponorogo. Nah itu ya, yang jelas hari ini ramai banget ya. Ini karena yang pagi untuk Sudiro Tunggajaya yang jalan jam 6 tadi pagi ya. Nah di sebelahnya sungguh Sudiro Tunggajaya ini ada Restu ya, pemain baru Surabaya Pacitan ini, Patas. Oh, ini ada KNR. Nah ini untuk persiapan Sudiro Tunggajaya silonya yang mau masuk di shelter 8. Nah ini untuk Sudiro Tunggajaya silonya ya, sudah mulai bergerak menuju shelter 8. Penumpangnya sudah luar biasa ya, penumpangnya silo mantap sekali ya. Restu Panda Magetannya diberangkatkan ya, dan waktunya untuk Sudiro Tunggajaya silo penumpangnya sudah hampir penuh, tinggal berapa seat lagi di belakang itu. Mantap sekali, sangar ya, iya kabarnya ganteng pisan. Eh, lanjut sih. Ini nih,
Eh? Kontraktor. Kontrol. Seperti biasa ya, ini pengecekan surat-surat untuk Sudiro juga Jaya Patas Jatim ya. Tapi aman, terkendali teman-teman. Terus los. Nah ini untuk pukul 14.20 Sudiro Tunggajaya lepas dari shelter 8 ya, dan alhamdulillah penumpangnya poin lagi di sana itu mantap sekali. Ini Pak Mandornya Sudiro ini ya, oh keren. Sudiro Tunggajaya silo penumpangnya penuh ya dari shelter 8, mantap sekali. Luar biasa, semoga selamat sampai tujuan untuk Sudiro Tunggajaya Silo ya. Nah langsung diisi sama Restu Panda yang Surabaya Pacitan ini ya. Wih, di shelter berapa nih? Kloter 6 ya, jalur Karim Blitar ini luar biasa. Bukan ini ya. Penumpangnya mantap sekali. Nah, ini untuk Sudiro Tunggajaya nanti untuk angkatan jam 15.00 ya atau jam 3 ini sudah siap di parkiran ini. Bentar lagi dia akan memasuki di shelter 8 ya, Sudiro Tunggajaya Jenoka. Ya, siap. Ini yang batas Sudiro Tunggajaya Jenoka ya. Dan di sebelah kiri saya ada Sudiro Tunggajaya Ekonomi New Viola ini ya, juga sudah ready ya nanti angkatan pukul 16.00 di jalur 13. Jalur 11. Sudiro Tunggajaya Viola New Viola ini masih terparkir di sini. Dan di sana ada Ayai Nasa itu, kru dari Sudiro Tunggajaya. Diadus. Bisanya resik diresi iya itu mas. Bis resi sih kok resi iya. Wah, Mas Agus ya, tumben rong Agus mas. Cek suwe. Tak kira lah yang GBK saman mang. Tak kira melu yang GBK. Untuk teman-teman yang ingin ikut Sudiro Tunggajaya Jenoka ini ya, yang Mercy mesin depan patas, langsung saja merapat di shelter 8 ya. Ini patas Sudiro Tunggajaya Jenoka. Kalau yang satu ini artisnya Sudiro Tunggajaya New Viola. Sekarang New Viola jadi boys keren pol ya. Mantap sekali ini New Viola ya, warna kuning. Sudah banyak variasi boneka keren pol, dijamin mantap. Nanti angkatan jam 16.00 atau jam 4 ya. Nah itu untuk Sudiro Tunggajaya Jenoka sudah bergeser menuju shelter 8 ya. Dan hari ini luar biasa untuk calon penumpangnya yang ingin pulang ke kampung halaman ya. Nah ini udah dimas, udah dinyalakan mesinnya sama Agus ini untuk Sudiro Tunggajaya New Viola. Nah ini interior punya mas, kok kali ini kuning ngarep itu viper ini kebanteran.
Nah, ini saya sekarang ada di belakang parkiran terminal Surabaya. Di depan ini ada Sudiro Tunggajaya New Viola ya, dan di ujung sana itu ada Sudiro Tunggajaya Gere. Oh, kembarannya 3 armada ya, Sudiro Tunggajaya Viola, Gere, sama nanti ada Jalvares. Nah, ini nanti untuk armada Sudiro Tunggajaya yang Gere ini nanti angkatan pukul 16.20 ya, habis Sudiro Tunggajaya yang ekonomi Viola ini ya, nanti ini armada Sudiro Tunggajaya Gere ya teman-teman. Ini semua yang saya konten hari ini masuk di jalur shelter ya, ini ya keren-keren semua ya armadanya. Tapi masih boys ini ya, Sudiro Tunggajaya New Viola ini. Yang ini Kapadoci ya, Patah Jatim Sudiro Tunggajaya Gere ini. Tapi sama-sama keren teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk update saya pada hari ini cukup dan di sini dulu, dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.